Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, yang ingin saya tanyakan, Buya, apakah ahli kubur sama ahli kubur sekarang nih, sebelum dibangkitkan, dikumpulkan di padang, ketemu enggak, Buya? Soalnya kepikiran terus ahli kubur sama ahli kubur tuh sekarang sebelum dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar, ketemu enggak nih sekarang ini? Misalkan ya almarhum dengan ayahnya gitu terus. Itu aja pertanyaan Buya, dan doakan kami Buya biar bisa umroh bersama Buya dan Umi. Itu aja. Amin Allah subhanahu. Amin subhanahu. Untuk bisa umroh. Salam. Orang baik dan orang baik akan bisa bertemu dan saling mengunjungi. Dan diberi izin, termasuk kenikmatan yang luar biasa adalah di alam barzah hingga nanti di surga adalah dipertemukan orang yang saling mencintai karena Allah. Maka bangunlah hidup dengan cinta karena Allah. Akan dipertemukan, Anda diberi izin bertemu dan itu bernostalgia. Seindah-indahnya keadaan. Jadi indah sekali bernostalgia tentang amal baiknya. Oh, untung ya kita dulu ngaji di sana, untunglah kita ini, untunglah kita kurs. Bahkan dipanggil nanti di alam barzah, di padang mahsyar dipanggil Aidan Mutahabu Nabi Jalali. Mana orang hidup di dunia dengan cinta karena aku? Dan seterusnya. Ini keindahan-keindahan yang dihadirkan, Masya Allah. Iya, akan ketemu. Semoga bisa umrah, semuanya bisa umrah. Dan bisa melihat Ka'bah. Bisa ziarah Baitul Haram. Bisa ziarah baginda Nabi SAW semua, insya Allah. Dimudahkan, insya Allah, dengan niatnya, insya Allah. Seperti itu.